masa pendaratan darurat di air dimohon untuk dipindahkan dari tempatnya dalam keadaan normal. Your life is located under your CTBs only for water evacuation. Please do not remove it from its place in normal condition. Cara menggunakan kalungkan pelampung melalui kepala, kemudian kancingkan dan terangkan. Reuse it, put the life vest on through the neck opening faucet strap and pull the end of the strap to tighten. Tarik sekerasnya kedua tuas merah ini untuk menghubungkan sesaat sebelum Anda keluar dari pesawat. Reply the vest full board and terbeli just before leaving. Judes banget, saat Bella Damaica bertugas menjadi pramugari di pesawat CityLink. Sosok Bella Damaica memanglah tengah ramai, diperbincangkan banyak kalangan. Sosoknya pun, kini sedang dicari-cari oleh banyak kalangan warganet. Gram, akan kabar retaknya rumah tangga seleb TikTok Ira Nanda dengan Elmer Syaherman. Karena dikabarkan, adanya sosok orang ketiga, yaitu seorang pramugari bernama Bella Damaica. Kemudian, baru-baru ini, muncullah sebuah unggahan video di laman sosial Twitter @theastrono. Yang terlihat mengunggah sebuah unggahan video, memperlihatkan sosok pramugari Bella Damaica. Yang tengah melaksanakan dan bertugas menjadi pramugari di pesawat CityLink. Mengenakan pakaian pramugari berwarna hijau, Bella Damaica nampak terlihat memberikan arahan kepada seluruh penumpang yang ada di dalam pesawat CityLink tersebut. Menurut keterangannya, unggahan tersebut terjadi hari ini, Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023. Namun, yang akhirnya menjadi banyak pusat perhatian kalangan warganet adalah sosok Bella Damaica yang terlihat dan memperlihatkan raut wajah sangat jutek dan judes. Hal tersebut diungkapkan pengunggah video jika Bella Damaica saat tengah bertugas terlihat sangat jutek. Seperti orang yang sedang banyak problem dan masalah. Sontak, unggahan momen saat Bella Damaica bertugas menjadi pramugari tersebut langsung viral, bahkan kembali menjadi trending topik hari ini. Ada netizen, kebetulan ketemu pramugari di pesawat CityLink, yaitu Bella Damaica, tulis caption unggahan tersebut.